Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam satu hobi dari hobi sapi. Sapi ada ini harga kisaran 16 juta. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan error teknis ya. Saya gunakan. Nah, ini adalah kuartas-kuartas super hari ini di pada tanggal 19 Januari 2020. Ini untuk flat kelihatan yang dengar-dengar 14 juta sampai 13,5 ini ya. 14 juta sampai 10 juta sampai 13 dan sekitar 14 juta ya, ada juga yang 10 juta ya. Nah, ini adalah gambaran hari ini di pasar sapi Pati hari ini ya. Kota-kota super banyak mencampur ya. Ada sebagian ya. Ini ada Red Bull. Dan kita akan melihat kondisi dari sini dulu ya. Ini yang kelas-kelas premium. Seperti ini adalah kategori kelas ekonomi ya. Ini kategori kelas ekonomi. Ini pak, tapi untuk syuting ini nanya terus payu lho. Payu lho? Aku pirona nih ya? Ya, 11-11 pak. Ekonomi. Sampai ekonomi. Ada sulah sudah ya. Aku ngebel sampean ku ora iso ngebel. Oh. Aman. Amal jariah ya. Ini ekornya harga 11 jutaan. Ekor bos. Itu 14 jutaan. Ya. Nah, ini adalah harga 14 juta ini ya. Ini harga 14 juta. Nah, ini kalau digunakan untuk persiapan kita ya kadang masuk kadang tidak ini karena ini usianya juga udah datang sudah tua ini tinggal menemukan ini sekitar 6 bulan yang akan datang ya siap ini kalau siap limusin lah yang gunung. Kuih. Berapa biro ini? Rp7.000. Itu las. Yoi. Nah ini limusin ini harganya 17 dan 15.5. Ini harga 16.5 dan yang limusin. Oh itu loh mas. Jagoan. Jagoan nih pak. Superboy. Superboy. Nah ini 16 juta dan 17 juta ini ya. Nah ini nilainya 17 juta ini. Jadi pasar sapi Wagiran Padi melaporkan hobi sapi selalu upgrade ya. Oke untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan share. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi perkembangan harga sapi di pasar ya. Seperti ini lor. Kondisi dan update dan terkini kapalan atau percetan pada tanggal 19 Januari 2020.
mintanya harga 13,5. Ini mintanya harga 13,5. Nah, ini adalah ekon. Nah, kalau yang ini mintanya dengan harga 17 juta ini ya. Nah, ini diputus dengan harga 16 dan 15. Kondisi terupdate terkini dari pasar sapi Wiroro. Kawatinan telah dengar kondisi seperti itu dan bakal-bakalan yang terupdate ya terbaru dari hobi sapi. Oke, teman-teman, silakan subscribe, like, komen, dan share deh. Dan tolong teman-teman jangan untuk mengetahui informasi tentang sapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.